bersama gua si Meow Aw. Kali ini gua akan bermain game Squid Game Challenge. Dan tadi teman-teman gua itu lagi browsing-browsing Play Store, kira-kira ada game apa ya teman-teman yang seru untuk dimainin. Tiba-tiba saja game Squid Game Challenge yang satu ini menduduki nomor 1 top free teman-teman di Play Store. Astaga. Dan gua penasaran untuk mencoba game Squid Game Challenge yang satu ini sebelum nanti gua akan mencoba di Roblox ya teman-teman. Katanya di Roblox itu gamenya juga seru. Nanti gua akan coba. Nah, kita coba terlebih dahulu teman-teman Squid Game Challenge yang satu ini. Siapa tahu banyak dari kalian yang suka. Jadi jangan lupa untuk kasih like ya teman-teman supaya gua tahu, dan gua akan coba main Roblox untuk pertama kalinya di YouTube channel Meow Aw. Jadi yuk langsung saja kita akan mencoba Squid Game Challenge. Gamenya seperti apa nih? By the way, Meow Aw itu sudah pernah nonton Squid Game ya guys. Jadi harusnya udah tahu gamenya seperti apa. Ronde pertama. Kita lihat. Harusnya ronde pertama itu, nah, kita harus jalan kaki kalau misalnya dia lagi tutup mata, dan kalau misalnya dia matanya merah atau lagi berbalik kepalanya dia, kita harus berhenti ya teman-teman. Baiklah kalau begitu. Mana Meow Aw? Bunga kuci piasemnida. Banyak yang mending soy. Bunga kuci piasemnida. Wah seru juga nih. Oke. Bunga kuci piasemnida. Sabar sabar. Oke, maju. Meow Aw, come on. Yeay. Lalas. Woo! You pass. Alright. Kita akan mendapatkan uang, teman-teman. Level 1 sudah selesai. Next level. Aduh. Kita disuruh memilih tanda tanya ya, teman-teman. Semoga saja Meow Aw bisa mendapatkan yang gampang. Yang apa? Segitiga ya, yang gampang ya, guys. Oke. Mari kita coba. Aduh. Pak, kasih aku yang gampang nih. Saya suka kiri, jadi gua akan coba kiri atas. Aduh, susah. Yang paling susah lagi gua dapetnya, guys. Gimana nih? Aduh. Oke lah, kalau begitu. Oke, sebentar. Oke. Guys, doain Meow Aw supaya bisa ya. Ini pelan-pelan, guys. Gua lagi pelan. 19 detik. Oke, sabar. Cepetan. Meow Aw, 10 detik. Come on, dikit lagi. Bisa ternyata. Yeay. Bisa lanjut lagi. Oke. Aduh, deg-degan. Gue kirain tadi gue meningsoy loh, teman-teman. Hampir saja gue meningsoy. Kita coba lagi. Aduh, ini. Ini kita tarik tambang ya, teman-teman. Jadi kita tap secepat mungkin untuk memenangkan ronde kali ini. Gue persiapkan terlebih dahulu jari saya, teman-teman, supaya kita bisa menang ya. Let's go. Man, Meow Aw. Tarik. Tarik, 1 meningsoy, and 2 meningsoy, dan 3 meningsoy, 4 meningsoy, 5. Oh, meningsoy mereka semua, teman-teman. Dan saya menang, walaupun gak ada back soundnya ya. Gak ada back soundnya nih, teman-teman. Wah, pusing gua. Gimana nih? Mana soundnya? Udah penuh nih soundnya. Oke, gak apa-apalah kalau begitu. Kita akan mencoba, teman-teman, di level ketiga. Aduh, kita main kelereng ini, teman-teman. Jadi kayaknya gue harus flick kelerengnya supaya bisa masuk ke dalam lubang yang ada di depan sana. Oke, coba. Masuk. Ke kiri dikit. Dikit lagi itu, guys. Oke, coba lagi. Oke, please, masuk. Dikit lagi. Now, kenapa jatuhnya di tempat yang sama dah? Coba. Lebih kuat lagi. Yah, mantul dong. Oh no. Guys, kesempatan gua sisa 2 nih. Aduh, gimana nih? Meow Aw bakal meningsoy. Come on, Meow Aw. Aduh, masih kurang. Oke, kita agak cepat ya. Kesempatan terakhir Meow Aw, apakah bisa atau tidak? No! Wow, bisa ternyata. Gua nge-clutch, my friend. Aman. Woo! Untung aja bisa, teman-teman. Walaupun kita disuguhin iklan dulu ya. Oke, close dulu iklannya dah.
Deg-degan banget. Hampir aja gue kalah, guys. Oke. Level 4 sudah selesai. Kita next level. Kalau nggak salah, next level itu kaca. Ya, berhubungan dengan kaca. Aduh. Kenapa harus gue nih, guys? Choose tempered glass. Remember the tempered glass. Oke. Ah, ini mah gampang. Oke, udah selesai. Oke, kita ke sini. Kita ke sini. Terus kita ke sini. Terus kita ke sini. Dan tada! Yeay! Menang! Opa Gangnam Style. Tet, tutuet. Aduh, iklan lagi, guys. Sebentar. Oke, sudah selesai iklannya. Untung aja iklannya pendek-pendek, teman-teman. Jadi kita bisa lanjutkan lagi untuk... Wah, apa lagi nih? Guys! Apa lagi nih? Hah? Disuruh ngapain kita? Disuruh ambil makanan? Hah? Buat apa ambil makanan, guys? Oh, supaya kita penuh dengan energi kali ya. Oke, sabar. Oke, mantap. Itu kenapa bonekanya? Ngapain itu bonekanya? Oke. Oh, tap fast. Oke, cepetan. Nice, bisa. Menang, my friend. Apakah kita pemenangnya? Kita lihat, teman-temanku sekalian. Ternyata saya mendapatkan iklan. Hey, final winner. Miau au mendapatkan 45 miliar ya. 45 miliar. Won. Buset, 45 miliar won itu sama dengan berapa, guys? 450 miliar kali ya. Kayaknya ya, teman-teman, kalau salah tolong dikoreksi. Wow, bisa beli apa? Bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli makanan yang enak, apa gerobak-gerobaknya dah. Bisa beli, guys. Luar biasa. Kita bisa play on the next round. Gimana nih, guys? Apakah kita mau mencoba untuk next roundnya? Boleh deh, sampai Miau Auk meningsoy ya. Ronde kedua. Mari kita mainkan kembali. Aduh, ini lagi ronde kedua. Oke, bunga kuci piasemnida. Karakter gua technically gerak sih sebenarnya. Oke, nice. Bunga kuci piasemnida. Oke, aman. Bunga kuci piasemnida. Ih, serem banget. Ayo lari Miau. Oke, masih selamat. Sudah terbiasa, guys. Bermain game-game kayak begini sudah terbiasa ya. Aduh, dikasih iklan terus-menerus ini. Gawat ini. Oke, next level. Ah, apakah keberuntungan Miau Auk selesai sampai di situ saja atau Miau Auk akan mendapatkan yang gampang ya? Coba. Sekarang gua akan pilih yang paling gua enggak suka. Kanan atas. Kita lihat. Ah, lumayan lah, gak kayak tadi ya, teman-teman. Yang tadi itu susah sekali. Oke, sip. Mantep. Wah, ini enak, guys. Wah, yang payung tadi sih the best banget. Sisa berapa detik tuh tadi gue kalah tuh. Ini aman, udah gampang. Yeay, bintang. Masih gampang. Dapet iklan lagi. Kalian penasaran gak sih iklannya apa, guys? Kalian lihat gue joget-joget aja ya. Mungkin kalian tahu iklannya apa. Oke, sip. Sekarang kita sudah selesai level 2. Akan lanjut lagi ke level 3. Yang dimana gue akan tap fast. Ini mah Miau Auk udah pasti menang, guys. Gak ada yang bisa mengalahkan Miau Auk dalam men-tap yang fast. Come on, Miau Auk. Let's go. Satu lagi. Nice. Sudah, mereka semua kalah. Kita lihat, apakah Miau Auk bisa menang lagi ya, teman-teman? BTW, ini game ada di mobile, jadi kalian bisa download ya. Oh, ini gamenya menarik juga nih, tentang Squid Game ya, teman-teman. Ada iklannya, nanti gue coba ya, teman-teman, banyak Squid Game. Oke. Namanya, nanti aja. Gue gak boleh sebutin sekarang, guys, nama gamenya ya. Oke, next level. Nah, ini nih yang susah nih, guys. Flick. Let's go. Apakah sekali coba saja Miau Auk langsung bisa atau tidak? Sudah pro? Wah. Mantap. Sudah pro Miau Auk sekali saja flick. Udah langsung bisa. Selesai. Dan sekarang iklannya sudah semakin panjang ya. Waduh.
Luar biasa sekali nih iklan, untung aja bisa di skip. Next. Oke, sekarang daya ingat gua, apakah Meow Auk bisa? Oke, guys. Ingat enggak nih Meow Auk? Come on, kiri lagi, kanan teman-teman, terus sudah. Easy peasy lemon squeezy. Oh, jadi setiap round kayaknya bakal lebih susah. Ah, bisa jadi tuh. Jadi, ini kan ronde kedua. Kalian bayangin kalau misalnya ronde 10 panjangnya kayak apa tuh? Wah, iya juga ya. Oke, sekarang kita coba ambil ini terlebih dahulu, teman-teman. Ambil yang namanya ayam. Kita isi HP kita supaya kita bisa bertarung dengan orang di paling depan sana, teman-teman. Wah, oke. Kita jadi ninja. Ninja. Oke, sip. Wih, gile, Meow Auk, keren banget. Nice, menang lagi teman-teman. Kita akan mendapatkan 40 miliar won lagi. Luar biasa. Tepuk tangannya buat Meow Auk mana teman-temanku sekalian. Ayo. Oke, gue skip terlebih dahulu ya. Duh, iklannya ini banyak sekali ya. Alright, final winner. And we got 40 miliar won. Let's go. Aduh, baiklah teman-temanku sekalian, untuk game Squid Game Challenge sampai di sini terlebih dahulu ya. Nanti di next episode gue akan coba Squid Game yang lain yang menarik untuk kalian tonton. Jadi jangan lupa teman-teman dikasih like kalau misalnya kalian mau lihat Meow Auk bermain game Roblox. Tapi khususnya gue cuma pengen main Squid Game-nya ya guys, karena katanya di Roblox itu gamenya seru banget. Oke, dan gue bisa main bersama teman-teman gue dan juga kalian juga teman-teman, karena bisa sampai 200 orang katanya. Wow. Oke, guys, sampai di sini terlebih dahulu untuk game Squid Game Challenge. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini. Jangan lupa kalau misalnya suka dikasih like, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.